Bismillah semuanya, episode kali ini kita akan kembali mainkan dua pertandingan, tapi menjadi pertandingan terakhir di series Argentina Career Mode FIFA 23. Di pertandingan kedua nanti, apakah kita akan bermain untuk perebutan tempat ketiga atau perebutan gelar juara dunia? Dan ini menarik teman-teman. Saya berharap sih kita bisa lolos ke partai final di series ini dan bertemu dengan Brazil. Meskipun kalau saya pribadi di real itu menjagokan Netherlands dan keduanya saya menjagokan Germany. Tapi untuk series kali ini saya berharap kita yang lolos ke babak final dan bertemu Brazil di babak final. Langsung aja teman-teman, kita siapkan tim ini menghadapi Netherlands di Lusail Stadium dengan wasit Rogelio Feriano. Let's go to the game, bismillah. Semoga saja harapan terwujud teman-teman di series ini. Argentina ketemu Brazil di partai final. Tapi terlebih dahulu kita akan coba menyingkirkan Belanda, Netherlands. Dan nanti berikutnya kita akan mainkan lagi series Piala Dunia FIFA 23 ini teman-teman, Piala Dunia Qatar, tapi dengan tim yang berbeda. Jadi nanti akan ada selingan ya, karena kita juga masih mainkan series Milan Career Mode dan akan berlanjut ke season kedua. Jadi akan bermain selang-seling antara Milan Career Mode FIFA 23 dan series World Cup 2022 masih di game FIFA 23 juga. Frankie de Jong. Terlihat tadi ada pemain Barcelona. Relatif kita tidak banyak melakukan perubahan memang. Hanya taktik yang saya ubah di fase gugur teman-teman. Ada beberapa perubahan skema taktiknya, di mana saya buat set balance semua dan di depan tiga pemain itu saya set tidak mundur ke belakang kalau kita diserang. Netherlands menggunakan formasi 5-3-2, Klaassen, Wijnaldum dan Frankie de Jong di depan dan Juma dan juga Memphis Depay. Mereka juga masih punya pemain muda potensial Gakpo kalau tidak salah di timnas Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go to the game. Kick off dimulai. Apakah Lionel Messi akan cetak gol lagi di pertandingan kali ini? Messi di awal kompetisi 3 pertandingan di fase grup sama sekali tidak cetak gol, tapi di episode lalu di babak 16 besar dan di babak perempat final cetak gol. Kita lihat aksinya di episode kali ini, apakah akan ada gol lagi dari Lionel Messi dan Juma. Blocking Emiliano Martinez. Ini si pendek ke Memphis Depay. Steven De Vrij. Rodrigo de Paul, De Vrij offside. De Vrij defender dari Inter Milan. Otamendi. Paredes. Rodrigo de Paul, Messi, Molina. Ada Virgil van Dijk di lini belakang dari Netherlands. Paredes coba shooting, berbelok bolanya tapi sayang belum masuk ke gawang Jasper Cillessen. Berhasil diblok ternyata. Kita coba umpan Lionel Messi. Tepat di Bijlo. Mohon maaf teman-teman, Bijlo kali ini yang jadi goalkeeper dari Belanda. Wijnaldum, saya tadi tidak perhatikan. Klaassen. Memphis Depay. Otamendi. Kita backpass dulu deh ke Emiliano Martinez. Acuna. Lionel Messi. Messi umpan Lautaro Martinez. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, Lautaro Martinez cetak gol lagi. Umpan brilian dari Lionel Messi. Kita lihat assist dari Lionel Messi. Assist through pass lewat atas, tidak berhasil diambil alih oleh Virgil van Dijk. Dan gol bagi Argentina. Oke, Paredes berikan lagi ke Rodrigo de Paul. Kali ini coba ke Messi. Apakah lolos lagi? Dihalang-halangi oleh Virgil van Dijk. Duel udara, Dumfries menang. Netherlands counter attack. Denzel Dumfries, pemain yang memang suka sekali teman-teman untuk membantu serangan, baik di level timnas seperti ini ataupun ketika bermain bersama Inter Milan. Denzel Dumfries, dan bisa dibilang Dumfries itu back sayap yang cukup rajin untuk cetak gol. Otamendi, Acuna, Exequiel Palacios, Martinez, no, Exequiel Palacios, come on, Acuna, Messi, Lautaro Martinez, sayap lagi, Di Maria, Martinez, masih Argentina, Exequiel Palacios, bismillah, Lautaro Martinez, Palacios, Angel Di Maria, pemain dari Juventus. Lautaro kehilangan bola, Wijnaldum, counter attack Belanda. Total football kah kali ini di babak kedua? Satu pemain, Jurian Timber, Memphis Depay. Sebuah peluang dari Netherlands, kita lihat. Tipis-tipis. Emiliano Martinez, Paredes, Romero, dan Juma. Potong itu Pak, paksa terus, pepet terus. Jangan berikan ruang tembak bagi timnas Netherlands. Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios gagal, Klaassen, Dele Blin, Denzel Dumfries, back to Wijnaldum. Wijnaldum shooting, tenang, santai, Molina. 1-0 kalau kita bisa clean sheet kita akan lolos ke final. Paredes, Lionel Messi, Rodrigo de Paul, gagal lagi. Menit 69. Saya sambil lihat waktu teman-teman. Kalau memang sudah tipis ya kita akan bertahan waktunya. Dan Juma masih, dan Juma, Frankie de Jong, lolos Frankie de Jong sendirian. Berqueen, blok dulu, Paredes, Lautaro Martinez, Kekemon, Lionel Messi, kosong, Lautaro Martinez, yes, counter. 2 gol Martinez, Messi juga ya, assist. Alhamdulillah bertahan bagus. Counter attack, dan sekarang posisinya 2-0 kita lihat. Oh, Messi lagi assist. Lautaro Martinez gagal diamankan oleh Virgil van Dijk. Perubahan besar langsung teman-teman. 4-5 pemain, 5 pemain langsung masuk. Di sisa pertandingan ini, Frankie de Jong, Jurian Timber, Klaassen, potong Romero, yes, Messi, tetap main kalau Messi, Korea, sayap yuk, ini dia Tagliafico, yes, Exequiel Palacios, Tagliafico, alhamdulillah, go to final. Tinggal lihat lawannya apakah Jerman atau Brazil. Kita lihat di standing, Jerman ternyata. Brazil harus kembali takluk dari Jerman. Kalau tidak salah terakhir Jerman itu menang Piala Dunia mengalahkan Brazil ya, atau dikalahkan oleh Perancis. Mohon maaf saya lupa ya. Oke, fokus aja Argentina versus Jerman. Argentina bertemu dengan Jerman di partai final Lusail Stadium 18 Desember 2022 dengan wasit yang susah disebutkan namanya. Bismillah. Membuka kita memberikan gelar juara Piala Dunia untuk Lionel Messi. Karena tinggal ini trofi yang Messi belum punya, teman-teman. Bersama tim nasional Argentina akhirnya Messi mendapatkan gelar Copa America kalau saya tidak salah. Bersama timnya sendiri, Barcelona sudah banyak gelar yang didapatkan oleh Lionel Messi. Mulai dari gelar individu beberapa kali menjadi pemain terbaik dunia, lalu gelar Liga Champion, gelar di La Liga juga sudah berapa kali didapatkan oleh Lionel Messi. Ya tinggal ini juara Piala Dunia. Kalau kita berhasil membuat Messi memegang Piala Dunia trofi di series ini, kenapa nggak kita coba Ronaldo? Semoga saja bisa kita dapatkan trofi Piala Dunia untuk Ronaldo dan juga Lionel Messi. Tapi apakah langsung saya mainkan Portugal setelah ini? Ditunggu saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan lo diklik tombol subscribe-nya. Saya waspada dengan satu orang ini dari Jerman, Thomas Müller. Pemain yang bisa posisinya itu ada di mana aja, tiba-tiba berdiri di belakang back lawan. Thomas Müller, kalau dia tidak bisa cetak gol ya, dia bisa memberikan assist yang cukup bagus. Jadi Müller jadi perhatian saya di sini menghadapi timnas Jerman. Hans Flick. Kita lihat formasi dari Hans Dieter Flick bersama timnas Jerman. Pemain Barca yang diturunkan, Ter Stegen dibandingkan Neuer, Hans Dieter Flick, Gunter Sule, Ginter, Kimmich. Di tengah 7 dan 17, Leon Goretzka, Emre Can. Lalu ada Sané, Müller nomor 10, sekaligus kapten tim Serge Gnabry. Di depan ada Timo Werner. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kick off, Exequiel Palacios. Ini saya sambil nunggu pertandingan Milan Fiorentina teman-teman di pekan 15 Serie A, jadi rekod video dulu. Molina, Messi, Messi umpan, sondol dong. Alhamdulillah, Exequiel Palacios gol perdana di series Argentina. Keren mode umpan dari Lionel Messi. Kita lihat Messi, umpan Exequiel Palacios. Menit ke-6 masih panjang, Jerman Pak. Kita unggul 1-0 babak kedua, bisa saja kalau kita tidak hati-hati terlalu euforia teman-teman, kita malah terbantai dengan Jerman. Karena kalau nggak salah di Piala Dunia Brazil ya, tuan rumah dibantai habis dicukur oleh Jerman ya, Brazil. Karena kalau di 2018 kan Perancis itu bertemu dengan siapa ya? Saya lupa. Kroasia kalau nggak salah di partai final. Messi, iya, yeah. Brazil ya dihajar sama Jerman. Agak-agak lupa teman-teman. Tapi kalau tidak salah, seingat saya yang mencukur habis Brazil di kandangnya sendiri ya Jerman. De Paul itu kalau nggak salah ya. Perancis atau Jerman ya? Saya yakin saya Jerman sih. Sané. Saya lupa teman-teman, Perancis atau Jerman ya. Tapi seingat saya rasanya Jerman yang membantai Brazil. Gunter. Werner. Sané. Kan? Apa ku bilang? Ini Jerman Pak, langsung dibalas oleh Leroy Sané. Apa ku bilang? Werner, Thomas Müller, Serge Gnabry, Müller lagi, Gnabry. Ngatur serangan Jerman nih si Müller ini nih. Nih Müller nih. Tuh kan. Ngeri saya sama dia. Leon Goretzka. Werner. Bagus Martinez. Yah, mana pemainnya Pak? Shoot Jerman 3, kita baru sekali shoot Ginter. Tertinggal satu gol buat Jerman, main bling satan ini. Para Jerman terus tekan. Ini kalau kita tidak bisa keluar dari tekanan Jerman, bahaya bagi kita. Benar-benar Jerman terus menekan. Leroy Sané, Otamendi, Exequiel Palacios, Messi, Palacios lagi. Gagal saya lewatin. Werner. Back Werner. Leroy Sané. Otamendi kawal, Gunter. Black Molina back. Saya coba masukkan Dybala, semoga jadi senjata kita ini di lini serang. Müller, Leon Goretzka, Ginter. Benar-benar serang terus Jerman. Acuna, Paulo Dybala. Hati-hati nih Jerman counter attack ya. Gnabry, Sané, dua pemain yang cepat. Pak. Werner kali ini. Jerman kali ini teman-teman yang unggul. Acuna, Paulo Dybala. Kembali Acuna. Kosong ini dia. Balas Messi dong. Alhamdulillah. Imbang lagi 2-2. Lionel Messi. Menit 69. Akhirnya Messi kembali cetak gol. Lautaro. Berat lawan Jerman. Ya. Lawan terberat sejauh ini. Jerman. Ya. Ya. Bener, De Paul cedera. Werner, Gnabry. Kita harus ganti dulu Rodrigo de Paul. Papu Gomez masuk. Ya cedera jangan dipaksakan lah. Malah bahaya ini soalnya posisi 2-2 teman-teman. Akunya Paredes, Romero. Kosong, kenapa ya Pak? Lautaro mundur. Kadang tiba-tiba gitu ya. Sebelum saya tekan umpan itu pemainnya ada di posisi yang diinginkan, tapi begitu setelah diumpan dia mundur bergerak. Werner. Potong Otamendi. Nah, Acuna. Berganti main, akhirnya main ini satu diganti juga. Paling enggak satu yang berbahaya sudah ditarik dari Jerman. Romero, Paredes, Exequiel Palacios, Paulo Dybala. Lah sama dia Dybala mainnya. Serge Gnabry, Werner, Gnabry, Kimmich, Marco Reus. Alhamdulillah. Otamendi ditarik. Ikai Gundogan masuk. Alhamdulillah Pak. Napas masih panjang. Marco Reus, Lisandro Martinez. Martinez, Reus, Emiliano Martinez, Papu Gomez, Lisandro, Lautaro Martinez, Molina, Papu Gomez, sayap dulu deh, back, ayo Messi. Iya, kayaknya penalti, Pak. Kayaknya penalti ini. Ini apakah penalti? Iya, penalti. Penalti. Ya, harus penalti, teman-teman. Nggak keburu soal lari ke depan Messi. Messi saya set sebagai penendang kelima. Alhamdulillah. Dybala berhasil. Ikai gondongan. Ayo Emiliano Martinez. Lihat doang. Aduh. Gagal. Marco Reus. Diem doang, Pak. Yah, gagal lagi. Kanan. Bubar ini sih. Bubar ini sih. Ini kalau kita nggak berhasil Lautaro. Ya sudah, teman-teman. Harus puas di tempat kedua. Astagfirullah. Tendangannya payah semua, teman-teman. Mohon maaf. Saya hanya bisa memberikan Argentina, teman-teman, tempat kedua di series ini. Mohon maaf, kalah kita dengan Jerman dari penalti. Penaltinya kacau semua. Oke, teman-teman. Semoga terhibur dengan pertandingan kali ini. Dan kita akan coba nanti menggunakan tim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.